sudah dilepaskan dan lagi bor banyak-banyak dilakukan oleh saudara Dimas. 1-0. Lagi-lagi Dimas kembali yang kali kedua servis. Sudah diluncurkan Pinaraga sementara Toto. Masih dapatkan permainan bicara kali ini Pinaraga Hasan. Masih dapat dikitarkan Pinaraga datang serangan balik kali ini. Dekat 3 meternya masih bisa tersendang kembali Hasan. Namun rupanya pelanggaran run terbina sudah dilakukan kali ini oleh Demong menyentuh net. Keuntungan untuk Remoba menambah poin menjadi 2-0. Lagi-lagi Dimas kembali melepaskan servis. ZZ Raisa menerima angkat bola. Sempat tertahan kali ini datang serangan balik. Serangan balik rupanya dibangun kali ini oleh Hasan. Hasan sudah terbaca kali ini terhadap berbalik penyerangan. Dapat diselamatkan berbalik menyerang Hasan. Masih ada ZZ di sana. Toto kali datang bola petek. Rupanya masuk menerima petek yang dilakukan kali ini oleh saudara Opik. Satu main pertama untuk beritahu saja. 1-2. Servis dari Demong sudah dilakukan. Yang kali ini menerangkan bola backspin. Masih sempat tertahan rupanya dari Rovik. Amankan saja. Datang serangan balik kali ini dari Ilung. Dekat backspin dan Ilung kali ini menyamakan kedudukan untuk Berita Husada. 2-2. Demong kembali melepaskan servis. Sudah dilakukan Hasan Risa Mereka dan terkecoh rupanya oleh saudara selamat kali ini Pelita Husada 3-2. Taufik bakal melepaskan servis. Sudah dilakukan kali ini dan anggar bola Hidung tepat tertahan masuk di jantung pertahanan dari Remoba 3-3. Toto rupanya kali ini menghadapi Suri Bundar. Sudah dilepaskan servis sementara yang kali ini. Rupanya sempat nasot samparan yang dilakukan kali ini oleh saudara Hasan menambah poin untuk Remoba 4-3. Selamat servis sudah dilakukan dan gagal receive kali ini pin mereka AS tentunya untuk Remoba 5-3. Lagi-lagi selamat kembali Saf. Kita saksikan kali ini amankan bola. Datang serangan balik dari Ozan. Namun sontekan Ozan kali ini pelebar mereka 4-5. Ilung Bahar Raja kali ini bakal melepaskan servis. Sudah dilakukan Wewe Teresam dan selamat angkat bola Hasan. Gagal memanjang sambaran dari Hasan. Kembar sementara kali ini poin 5-5. Kembali servis sudah dilakukan kali ini Lundang. Terjadi pes komunikasi rupanya di kubur Remoba. Keuntungan kalian untuk Berita Husada 6-5. Lagi-lagi Lung Bahar Raja kali ini self. Sudah diluncurkan mereka. Risak rasa menang beruntung masih bisa dikidakan ke mereka. Serangan paling rupanya serangan paling dan masih bisa selamatkan counter attack dibangun kali ini mereka. Di tasong mereka poin pertama kali ini untuk Remoba 6-6. Hasan Wirayuda sudah melepaskan servis sementara kali ini Toto angkat bola backspin. Cocoran yang dilakukan Budi rupanya mengicu kali ini Remoba 7-6. Zenzen bakal melepaskan servis. Sudah dilakukan Menrega Wawet Rizal selamat angkat bola backspin Ozan. Cepat tertahan kali Menrega sampai yang 7 rupanya kali ini OP amankan bola. Dikembalikan rupanya kali ini namun rupanya melebar Menrega 8-6. Lagi-lagi Zenzen sudah dilepaskan Menrega yang kali ini angkat bola Dimas. Masih bisa diselamatkan kali ini. Ada Wewet di sana. Datang serangan kembali kali dari Dimas. Sempat tertahan. Rupanya Tasau Menteriga menambah angka kali dari Remoba 7-8. Ozan bakal melepaskan servis. Kali ini Lung Risa Menteriga. Agar orang OP. Mas
masuk di sektor belakang pertahanan dari Remoba 97. Budi kali ini bakal melepaskan servis. Sudah diluncurkan Mitraga, sementara Dimas Reza bangkat bola. Dimas gagal kandas supaya spek dari Dimas Reza 10-7 dan time out diminta oleh pesel dari Remoba. Ya, Mitraga kembali menuju ke lapangan pertandingan dan rupanya ragu-ragu kali ini saudara Ozan, bola dibiarkan saja masuk air kali ini untuk Pelita Husada 11-7. Dan kembali Budi, servis sudah dilakukan namun yang kali ini terlambat tergerak sehingga bola terjadi di bibir net 8-11. Terjadi pergantian pemain berubah jadi kubu Remoba, tadi keluar nomor punggung 11 dimasukkan nomor punggung 3 saudara Simon. Rafiq, servis sudah dilepaskan mereka Zazar Reza dan kali ini akan bola back dilakukan dengan cukup baik oleh Lumpahar Raya 12-8. Kali ini Opik bakal melepaskan servis. Sudah dilakukan Mitraga yang kali ini angkat tinggi bola. Oh, ragu-ragu bola diamankan kali ini. Serangan paling rupanya di panggung kali bola yang sudah naik. Oh, wow. Masih mudah di intercept dan terjadi miskomunikasi rupanya di kubur Remoba. Gagal spike kali ini Mitraga 13-8. Open service sudah dilakukan yang kali ini selamat kembali Simon. Tapi di sana datang membantu amankan bola kali ini Mitraga, datang serangan kali ini dari Remoba, selamat akan bola kembali yang kali kedua masih bisa diamankan sementara back tank masih bisa diantarkan kali Mitraga. Remoba berbalik menyerang melalui Dimas, namun rupanya kandas sambaran dari Dimas 14-8. Semakin menjauh rupanya kali ini Pelita Husada dan servis lagi-lagi dihadapi oleh Opik. Sudah dilepaskan Mitraga yang kali ini angkat bola back tank. Rupanya kali ini Mitraga bola sebatas out, menambah angka untuk Remoba 9-14. Sudah dilepaskan servis dan servisnya Mitraga dan kali ini hidup. Masih bisa dikembalikan. Sementara penyerang yang tergerak rupanya full. Dilakukan terlebih dahulu oleh saudara Ilum 10-14. Dimas kali ini melepaskan servis. Sudah lepaskan Mitraga sementara Toto angkat bola over spike. Masih bisa dikembalikan kali ini Mitraga namun rupanya melebar 15-10. Debong kali ini bakal melepaskan saf. Sudah dilakukan kali ini Mitraga namun gagal memanjang. Gratis fight kali ini untuk Remoba 11-15. Servis sudah dilepaskan kali ini Pelita Husada Mitraga back tank. Berhasil dilakukan rupanya oleh saudara Opik 16-11. Kali ini servis akan diluncurkan oleh Toto. Sudah dilepaskan Mitraga. Simon yang ditujunya kali ini Hasan. Terjadi tasot rupanya spike dari Hasan 12-16. Selamat servis kali ini dikubur Remoba. Sementara skema serangan rupanya dibangun kali ini oleh Pelita Husada. Back-spike yang dilakukan oleh Lumpar Raja kali ini membongkar broker dari Remoba 17-12. Lumpar Raja servis sudah diluncurkan Wawan Reserve, selamat agar bola back-spike. Baik sekali rupanya akurasi bola yang dilakukan kali oleh saudara Hasan 13-17. Hasan kali ini servis sudah dilakukan. Ais tentunya kali ini untuk Remoba 14-17. Lagi-lagi kembali kali ini Hasan, servis sudah dilakukan. Yang kali ini Mitraga angkat bola back-spike. Namun rupanya melebar dari Budi Habibie 15-17.
angka lagi kali ini Tenaga Remoba akan menyamakan kedudukan. Dan servis sudah dilakukan dari Hasan. Sampai beruntung bola masih bisa dikindahkan. Namun rupanya bola biarkan saja kali ini masuk Tenaga. Keuntungan tentunya untuk Pelita Husada 18-15. Servis kita saksikan akan dilakukan kali ini oleh Zen. Sudah dilepaskan kali ini Menteraga angkat bola dan Dimas. Kali ini memecahkan kebuntuan Menteraga Dimas untuk Remoba 16-18. Dan servis sudah dilakukan yang kali ini Budi. Memanjang rupanya backspack dari saudara Budi. 17-18. Servis sudah dilakukan kali ini Menteraga dan angkat bola. Obi disontek bola ke ruang yang kosong kali ini oleh saudara Obi. 19-17. Kali ini Budi bakal melepaskan saus. Sudah dilakukan Menteraga Ozan Reza selamat angkat bola dan Dimas. Terkurung rupanya kali ini Menteraga oleh saudara Obi. 20-17. Servis akan dilakukan kali ini oleh Budi. Wewe Tereshaw selamat angkat bola Hasan Petek. Pas saja persekan Tereshaw sementara ada di pengakang rumahnya Ino. Luar biasa selamat mendapatkan skill bundar. Dan lagi-lagi OP Menteraga. Memarking ketat kali ini blocker dari Remoba 21-17. Servis sudah dilakukan. Yang kali ini Menteraga Dimas. Namun rupanya naik di Menteraga terlebih dahulu dilakukan kali ini oleh saudara Demo. Angkat gratis tentunya Remoba 18-21. Sudah dilepaskan servis kali ini. Ini tahu ada oleh saudara. Masih bisa diamankan. Namun melebar intercept yang dilakukan oleh Rofi. 22-18. Opi kali ini melepaskan servis. Wewet Rizal selamat angkat bola backspack Dimas. Berhasil membongkar one block dari Pelita Husada 19-22. Sudah dilepaskan servis Menteraga gratis bro. Terkecoh Remoba kali ini Menteraga saudara Toto 23-19. Servis sudah dilakukan Menteraga yang kami Yasir. Pertahanan Menteraga kali kedua kembali Hasan. Masih terlepaskan. Masih bisa kembali kali ini. Datang serangan Menteraga dari Hasan. Tanpa ampun rupanya Hasan Menteraga berhasil kali menambah angka menjadi 20-23. Simon Jelly servis sudah dilakukan Budi Risa Menteraga kali ini akan menang. Dengan dinginnya kali ini Menteraga Yumpahan Raja menyentek bola ke posisi 2 match point untuk Pelita Husada 24-20. Kali ini jump shot dilakukan Toto. Namun pantas Menteraga masih bisa bernafas. Remoba 21-24. Selamat kali ini melepaskan servis. Sudah dilakukan Menteraga resep kurang sempurna kali ini. Sementara tangguh dan hidup. Masih bisa diintersekan Menteraga. Ada selamat di sana akan bola. Pengamatan yang kurang baik rupanya kali ini Menteraga dari Toto. Bola dibiarkan saja masuk Menteraga 22-24. Time out diminta oleh whistle dari Pelita Husada. Begitu kelapangan pertandingan sementara kita saksikan kali ini. Servis akan dilakukan oleh Selamat. Sudah diluncurkan Menteraga yang kali ini. Zed angkat bola back-back. Pancakan tas Menteraga dari Opi 23-24. Satu angka lagi.
Bunga akan menyamakan kedudukan. Dan servis lagi-lagi dihadapi kali ini oleh saudara Selamat. Sudah lepaskan tenaga yang kali ini angkat bola dan melebar intercept yang dilakukan kali ini tenaga di masa akhirnya. Di set yang keempat kali ini, Pelindung saja berhasil menangkan pertandingan dengan poin kritis 25-23. Skor set mereka 3-1.